Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bangun dengan tubuh yang kuat dan sehat, dan kita boleh beribadah di hari Minggu ini, Minggu Advent yang kedua. Kita siapkan hati kita, kita mau menyambut Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu yang akan kita peringati, tapi kita akan menyambut juga Dia, mengharapkan kedatangan Dia yang kedua kali. Kita siapkan hati kita. The heart of Christmas. Pujian Natal telah bergema, nyanyian indah telah berkumandang, hatiku bersuka tuk nyatakan Natal telah tiba. Oh, sudahkah kawan sekedar keramaian, Natal kisahkan kasihnya. Kristus anak Allah, Kristus anak Allah telah datang ke dunia, semua karena kasihnya. Surga pun bersorak Raja. Berikan hatimu the heart of Christmas, sambut Kristus sang juru selamat. Kristus anak Allah, Kristus anak Allah telah datang ke dunia, semua karena kasihnya. Surga pun bersorakku sambut sang Raja, mulia bagi Allah dan damai di bumi. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah pada hari Minggu Advent yang kedua ini dimulai dengan satu keyakinan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan.
Ia menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mazmur 95 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba, tuntunan tangannya." Mari kita semua datang kepada Tuhan pada saat ini. Kita mau menyembah Dia, berlutut dan menyembah Dia. Hai malaikat dari sorga. Tuhan, inilah kami semua umat-Mu ya Tuhan. Kami datang berkumpul di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada. Kami mau bersatu hati, kami mau memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau dan memuliakan Engkau di dalam ibadah dari awal hingga akhir. Dan tolong ya Tuhan supaya fokus hati kami. Kami berdoa boleh datang dengan sungguh ya Tuhan di hadapan Tuhan. Supaya sungguh ibadah kami boleh berkenan. Berkati ya Tuhan kami dimanapun kami berada. Kami boleh tetap punya sikap hati yang benar. Takut dan gentar kepada Engkau ya Tuhan. Respek kepada Engkau untuk beribadah kepada Engkau. Kami persembahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah namamu boleh ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang terkasih. Kita bersyukur ketika Yesus datang. Itu diberitakan kepada para gembala. Diberitakan kepada para orang-orang yang membutuhkan keselamatan yang daripada Tuhan. Biarlah saat ini kita juga boleh memberitakan kehadiran kelahiran daripada Kristus. Beritakan di gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang, menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya. Di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara sorga yang memuji Allah. Di gunung, di
lembah dan di mana-mana. Beritakan di gunung, Yesus telah lahir. Telah lahir di palungnya Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Beritakan di mana-mana bahwa telah lahir penebus, Yesus Kristus Tuhan, yang sanggup mengampuni dosa saudara dan saya. Dan ketika kita dalam kondisi yang lemah, yang berdosa, mari kita datang kepada Tuhan, kepada Kristus yang sanggup untuk menyucikan kita. Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Biarlah kita dengan lebih sungguh, kita mau datang mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Oh Tuhanku. Oh Tuhanku, hapuslah dosaku dengan firman-Mu ya Tuhan. Tundukkan kepala, kita tutup mata kita, kita doa pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan.
Kami mau datang di hadapan Engkau. Kami mau berlutut di hadapan Engkau, ya Tuhan. Merendahkan diri. Karena kami sadar kami ini adalah orang-orang berdosa. Berdosa di dalam hati kami. Berdosa di dalam pikiran kami. Berdosa di dalam perkataan kami. Berdosa di dalam tingkah langkah kami. Bahkan berdosa di dalam perbuatan kami. Tuhan ampuni kami, ya Tuhan. Kalau perbuatan tangan kami tidak berkenan di hadapan Tuhan, kiranya kami boleh mengalami transformasi yang daripada Engkau. Lewat perbuatan-perbuatan kami, perbuatan-perbuatan tangan kami yang tidak berkenan diubahkan, dibarui. Menjadi baru di hadapan Tuhan. Dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semua, ya Tuhan. Supaya kami boleh berkenan. Kepadamu kami datang menyerahkan dosa-dosa kami. Dan kami memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita percaya Tuhan sudah mengampuni kita. Tapi pengampunan daripada Tuhan itu didasarkan kepada firman Tuhan yang berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Puji Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan oleh kuasa darah-Mu. Sadaranmu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Paduan suara Sharon mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan. Natal yang kudus. Oh,
Bayi mungil adalah bayi kudus. Dia adalah anak Allah. Itu adalah inti daripada Natal. The heart of Christmas. Kita masuk dalam firman Tuhan. Siapkan hati kita. Pujian Natal atau sekedar keramaian. Natal kisahkan kasihnya. Kristus anak Allah telah datang ke dunia, semua karena kasihnya. Surga pun bersorak untuk sambut sang Raja. Natal bukan tentang berpesta atau sekedar keramaian. Natal kisahkan kasihnya. Kristus anak Allah telah datang ke dunia, semua karena kasihnya. Kita bangkit berdiri. Surga pun bersorak untuk sambut sang Raja. Mulia bagi Allah dan damai di bumi. Hai umatnya, hai umatnya, naikkan pujianmu. Mesorak puji bagi Yesus Raja. Berikan hatimu Selamat kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan bersabdalah kepada kami dan ajar kami untuk sungguh-sungguh menghormati akan firman Tuhan. Firman yang berasal daripada Tuhan sendiri, yang Tuhan wahyukan kepada kami anak-anakmu. Agar kami dituntun berjalan di dalam kebenaran setelah kami mengenal Yesus Kristus, mengakui kami orang berdosa dan menerima penebusan melalui akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tuhan tolong kami, orang-orang yang mengalami perubahan di dalam hidup ini,
setelah kami mengenal juru selamat kami. Urapi hambamu ya Tuhan dengan kuasa yang daripada Tuhan, Roh Kudus memampukannya menyampaikan isi hati Tuhan dan memampukan setiap kami untuk melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus juru selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Saudara, hari ini kita masih di dalam seri transformasi yang kita akan membahas tentang transformasi tangan kita. Nah, saudara, saya akan membacakan bagi saudara sekalian firman Tuhan di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-43. Ada dua bagian, satu bahasa terjemahan Indonesia sehari-hari dan juga Indonesia terjemahan baru. Saya akan bacakan. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Kalau tanganmu membuat engkau berdosa, potonglah tanganmu itu. Lebih baik engkau hidup dengan Allah tanpa sebelah tangan daripada engkau dengan kedua belah tanganmu masuk ke neraka, yaitu api yang abadi. Nah, saudara, firman ini tidak bermaksud mengatakan begini. Kalau tangan kita berbuat dosa, penggal. Ya, mata kita melihat yang tidak benar, kita congkel keluar. Ya. Tapi saudara, gambaran firman Tuhan di sini lebih luas di dalam pengertian bahwa seluruh kehidupan kita ini, jangan ada yang menghambat atau menghalangi kita untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita orang yang berdosa. Ketika kita masih di dalam natur dosa, maka 100% akhir kehidupan kita dan kekekalan yang menanti kita itu adalah neraka. Itu 100%. Namun saudara, ketika kita diselamatkan, kita percaya kepada Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan, datang ke dalam dunia di hari Natal yang kita rayakan bulan ini. Dan tujuannya saudara adalah untuk menebus kita dari akan hukuman dosa. Nah saudara, setelah kita percaya Tuhan, kita beriman kepada Yesus Kristus, maka tujuan akhir kehidupan kita itu adalah sorga. Namun saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita ini, Tuhan ingin agar kita betul-betul hidup seperti akan kehendak Tuhan dan bagaimana orang yang sudah diselamatkan. Nah saudara, apakah kemudian kita ini yakin 100% saya ke sorga? Ada orang mengatakan begini, doktrin yang kita imani juga saudara di GKI adalah ketika kita percaya Yesus, kita 100% akan diselamatkan. Ada orang kemudian mengatakan, kalau begitu saya sudah diselamatkan, saya tidak peduli lagi dengan hidup saya. Saya tetap berbuat dosa, saya tidak takut berbuat dosa. Kenapa? Sudah ada jaminan keselamatan. Tidak begitu, saudara. Orang yang hatinya demikian adalah orang yang belum bertobat. Justru orang yang bertobat itu adalah orang yang menyadari Yesus telah mati untuk saya. Penebusan Yesus itu luar biasa dan saya mau dengan sungguh-sungguh di dalam hidup saya ini hidup mengasihi Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Dan itulah sorga yang saya tuju itu. Karena saudara, iman kita di dalam Yesus Kristus tanpa hati yang melihat kepada kekekalan itu adalah percuma. Mungkin saudara bilang, saya percaya Yesus supaya ya, saya enggak sakit. Saya percaya Yesus supaya kerjaan usaha lancar. Ya, saya percaya Yesus supaya saya berumur panjang. Nah itu salah saudara, itu salah.
iman kita di dalam Yesus Kristus yang terutama adalah penebusan dosa itu, yang kemudian itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal itu. Yohanes 3:16, saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga siapa barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu inti, saudara, daripada iman kepercayaan kita. Oleh sebab itu balik kepada Markus 9 ini, saudara. Jadi ketika di sini dikatakan bahwa jangan ada yang menghambat engkau menuju ke sana. Kalau tanganmu ini yang menghambat engkau, engkau harus bertobat. Bukan dipenggal. Penggal percuma, saudara, kalau nanti penggal tangan kiri, tangan kanan lagi yang melakukan. Sudah tidak punya dua tangan, yang lain lagi yang berbuat dosa. Nah, saudara sekalian, bahasa Indonesia sehari-harinya lebih jelas. Ya, jika itu katakan potonglah tangan itu, lebih baik engkau hidup dengan Allah tanpa sebelah tangan daripada engkau dengan kedua belah tanganmu masuk ke neraka, yaitu api yang abadi. Saya berikan ilustrasi yang simpel, saudara. Siapa yang pernah naik pesawat ini? Kecil, 9 orang, mungkin ada yang 7 orang yang lebih kecil lagi. Naik pesawat ini gak sembarang naik, saudara. Gak bisa bilang, oh saya berangkat. Naik, timbang, bagasi berapa kilo, 1 orang 20 kilo, ya enggak. Kami waktu dari di Darakma, saudara, kalau dari Wamena mau ke Darakma naik pesawat yang kecil, lebih kecil lagi dari ini. Kita 1 hari sebelumnya sudah harus ke airport. 1 hari sebelumnya sudah ke airport. Dan diinstruksikan, besok kamu mau berangkat dengan barang apa, baju apa, pakaian apa, ransel apa, pakai. Ditimbang. Ya, ditimbang. Jadi kita datang nih, oh besok saya bawa tas ini, besok saya bawa ransel ini. Ya udah, langsung naik di mana? Catat. Oh, siapa? Daddy. 15. Barangnya 15 kilo. Orangnya udah berapa kilo? Ya, udah dicatat. Nanti di total. Kalau seluruh penumpang di total kemudian dia bilang, "Oh, ini lebih beratnya." Nah, harus dikurangi. Barang apa? Ya. Enggak boleh bawa. Nanti saudara paksa. Oh enggak, ini saya mau bawa ini. Saya mau bawa beras 1 karung, 100 kilo. Oh, kamu mau bawa beras 1 kilo dan kamu mati, atau kamu mau beli beras di sana walaupun mahal? Nah, pilih. Gitu kan? Dan tentunya dia enggak mau juga, pilotnya juga enggak mau berangkatkan. Saudara, di sini ya adalah kita harus membuat keputusan. Kamu mau berangkat dengan barang itu dan mati, atau tidak membawa barang itu dan kamu selamat. Sama, saudara, di sini perumpamaan. Kamu mau ke sorga? Boleh. Apa yang kamu mau bawa? Apa yang kamu bawa? Oh Tuhan, saya mau bawa ini, saya mau bawa ini, saya mau. Saya semua yang di dunia saya berusaha kumpulkan ini. Tapi Tuhan mengatakan, kalau kamu bawa barang itu semuanya, kamu mengingini ini, mengingini itu, kamu gak ke sorga. Kamu harus tinggalkan, kamu gak boleh mengejar itu di dunia, kemudian kamu minta kamu masuk sorga. Gak bisa. Contoh yang kedua, saudara, tentara berperang. Nah kalau ini saya gak pernah ngalami, saudara. Ya. Mereka pergi berperang dengan perlengkapan demikian. 1 ransel, isinya apa? Ya. Masuk ke hutan. Apa yang harus dibawa di dalam? Oh, saya mau bawa mainan, begitu ya. Nanti di hutan sepi, gua mau main, begitu. Boleh enggak? Ada yang bisa nebak enggak? Kira-kira ransel ini isinya apa? Makanan, ya mungkin. Makanannya makanan yang khusus. Ada lagi, saya enggak tahu, saudara, ya kira-kira isinya apa. Tapi inilah dia harus memilih, tentara ini dia harus milih. Begitu banyak barang gini, apa yang saya harus bawa yang bisa mempertahankan hidup saya? Yang bisa membuat saya kembali ke base camp. Yang bisa membawa saya kembali ke keluarga saya.
Bukan sembarang bawa. Dia harus memilih. Sama saudara, waktu kita mendaki gunung, ada orang yang mendaki gunung, Himalaya mendaki, begitu. Dia harus memilih apa yang dia harus bawa. Saudara sekalian, apakah engkau sedang berjalan menuju sorga? Kalau saudara jawab, ya, saya sudah percaya Tuhan, atau saya mau terima Yesus. Terus apa yang harus saudara lakukan? Apa yang harus nyata di dalam hidupmu? Apa yang engkau harus bawa di dunia ini, yang harus kamu pegang di dalam dunia ini, baru kamu bisa sampai ke surga. Contoh yang terakhir, banyak contoh lebih baik ya. Saudara, saya ini ya. Misalnya ini barang, Tuhan bilang ini, kalau kamu pegang barang ini, kamu kejar barang ini, kamu miliki barang ini, kamu gak akan ke surga. Ya. Tapi saya bilang, enggak Tuhan, ini saya mau. Ini saya mau. Boleh gak saya tetap pegang ini, saya tetap mau ini, dan saya ke surga. Ya. Tuhan ngarang, no, gak boleh. Nah, sekarang kita harus milih, saudara. Saya milih ini atau saya milih surga? Kalau kamu milih surga, ini harus lepas. Tanpa barang ini saya ke surga. Saudara, firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2. Situ dikatakan, saudara, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, conform to the world, but be transformed by the renewing of your mind. Ya. Jadi kita itu harus berubah. Pembaharuan pikiran yang sudah kita bahas beberapa minggu lalu, saudara. Pembaharuan di dalam hati. Dan hari ini, saudara, pembaharuan dengan tangan kita. Jadi harus ada perubahan. Tidak ada saudara mengatakan, saya sebelum saya percaya Tuhan Yesus, saya hidupnya begini. Dan setelah saya percaya Yesus, dan sekarang Tuhan mau saya hidup berbeda. Tetapi kita tetap hidup di dalam kehidupan yang sama. Ada orang suka nyanyi lagu ini ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Ya. Itu Tuhan Yesus, saudara, tidak berubah. Ada orang yang tidak berubah, nyanyinya begini juga. Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga, begitu ya. Enggak berubah, saudara. Tuhan Yesus tidak bisa berubah. Kita harus berubah, kita harus berubah. Saudara, kita akan lihat tangan. Bagaimana tangan kita ketika kita sebelum percaya kepada Tuhan? Mungkin tangan ini sering kita pakai untuk berantem. Ya. Saudara mungkin mantan preman ya. Katanya ada loh ya di Sunteria mantan preman gitu ya. Berantem, lalu cekik orang, pukul anak, pukul istri, istri pukul suami. Jangan terus ngomong suami pukul istri dong ya. Ada juga istri yang pukul suami. Wah, begitu ya. Macam-macam. Bagaimana kita pakai tangan kita? Ya. Setelah kita percaya Tuhan, bagaimana saudara? Keluarga mungkin yang ribut. Berantem, tangan ini pukul sana, pukul sini. Setelah kamu percaya Tuhan, masih enggak tangan ini buat mukul orang, saudara? Masih enggak kita pakai tangan ini untuk melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mencuri, tapi mungkin kita enggak pakai tangan ini mencuri ya. Tapi ketika kita bilang mencuri ya, pakai tangan begini. Akhirnya ditangkap, diborgol. Di dalam keluarga, saudara, masa pandemi ini,
Saya buka, lihat sana, lihat sini, orang ngirim berita ini, berita itu, banyak seminar, banyak webinar, sampai kita di gereja sendiri bingung ini, kita mau bikin tema apa lagi ya. GKY ini bikin ini, GKY ini bikin ini, wah semuanya, wah banyak sekali. Dan topik yang sangat trendy adalah komunikasi dalam keluarga masa pandemi. Ternyata saudara, selama masa pandemi ini keluarga banyak yang komunikasinya jadi gak baik. Saya tahu, saya pernah dengar, karena mungkin kondisi suami kehilangan kerja, ya, kesulitan di dalam ekonomi, dan itu membuat suasana di dalam rumah berantem. Atau yang karena sering ketemu. Ya, memang beda ya saudara ya, sebelum menikah dan sesudah menikah. Kalau sebelum menikah kita pengen ketemu terus. Kalau pergi ke rumah makan, waduh duduk, makanannya lama keluar, gak apa-apa, puji Tuhan. Begitu ya, ngobrol. Tapi kalau udah menikah 10 tahun, 20 tahun, makanannya lama sedikit keluar, udah gebrak meja. Mana, udah setengah jam saya tunggu loh. Begitu ya kan, gak betah duduk bersama. Nah saudara, jika hari ini keluarga saudara, karena pandemi ini kemudian membuat hubungan suami istri, orang tua, anak terganggu, berdoalah, minta Tuhan menolong kita. Jangan ribut terus, berantem terus. Anak Tuhan, kita harus belajar apa yang Tuhan inginkan dari kita. Kita harus berubah. Bagaimana tangan kita? Dulu pakai berantem, ya, dulu maki-maki orang, nunjuk-nunjuk orang. Sekarang tangan kita pakai untuk apa? Hiduplah berdamai dengan orang. Ya. Daripada pukul orang, sekarang salaman. Ya. Oh mungkin masa pandemi pakai yang lain. Gitu ya. Wah. Kejarlah kedamaian, bukan keributan. Banyak berdoa. Kita melihat hal yang gak serak. Jangan cepat-cepat saudara. Waduh, begitu ya, criticize apa semuanya gitu. Berdoa. Mungkin ada orang yang sering anda kritik. Permisi tanya saudara, berapa seringnya engkau berdoa untuk dia dibanding dengan berapa seringnya engkau mengkritik dia? Nah itu. Kalau ternyata hari ini kita lebih banyak mengkritik, ya, kemudian memojokkan, menjelekkan, bertobat saudara, berubah. Ya, berdoalah untuk dia. Yang kedua saudara, berikutnya, ya gambar ini. Saya hanya hendak menggambarkan ya, tangan ini dulu gimana? Oh tangan ini dulu sering menunjuk, saya hebat, saya luar biasa, saya yang paling jago. Ya. Tapi setelah saudara kita percaya Tuhan, kita tahu bahwa kita dipanggil untuk menyembah Tuhan. Tuhanlah yang ditinggikan, Tuhanlah yang kita agungkan di dalam hidup kita. Saudara, seringkali ketika kita mencapai satu prestasi di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, atau di dalam apapun saudara, ya, hari ini gampang sekali kita melihat ya di medsos, orang memposting. Kalau anak-anak Tuhan sering sekali pasti posting, puji Tuhan, semata-mata karunia Tuhan, semata-mata anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan, enggak mungkin begini, ya kan? Lah luar biasa saudara. Ya, jadi dia mengakui bahwa karena Tuhan dia mampu melakukan ini. Karena Tuhan yang memampukan dia. Namun saudara, ironinya seringkali ketika dia melihat orang lain di dalam pekerjaan itu atau di dalam pelayanan itu, kadang kemudian dia meragukan bahwa orang ini mampu. Wah kalau orang ini yang memimpin bahaya nih. Bisa terjadi perpecahan ini, bisa terjadi keributan ini, bisa begini, macam-macam saudara. Saya bingung saudara sekalian. Kalau dia percaya bahwa Tuhan berkarya di dalam hidupnya, dia yang nothing, and God make him become something, someone. Kenapa Tuhan tidak bisa berkarya di dalam kehidupan orang itu juga?
Sehingga seringkali kita meragukan, oh dia gak bisa, ini bahaya. Padahal orang itu mungkin berdoa, saudara, di dalam kerendahan hatinya. Saya memang gak bisa apa-apa. Saya memang banyak kekurangan. Tapi Alkitab mengatakan, with God, nothing is impossible. Ya kan? Dia beriman, Tuhan akan menolong dia. Namun di satu sisi orang yang sudah berhasil dan sudah sukses, yang pernah mencapai semuanya, yang pernah mengalami akan anugerah Tuhan, dia mengatakan, no, gak bisa. Ironi sekali, saudara. Saudara, mari pakai tangan kita, sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Jangan nunjuk diri sendiri. Ya. Yang terakhir, saudara, Tuhan Yesus memanggil akan murid-muridnya dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Itu foto yang dibawa adalah Petrus berkhotbah 5.000 orang lebih. Dari seorang penjala ikan yang bekerja. Ikan. Tapi Tuhan mengatakan, ikut aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Dan saudara, murid-murid Tuhan Yesus penjala ikan ini semuanya taat, ikut. Dia beralih akan pelayanan profesinya dan dia menjadi penjala manusia. Saudara, saya gak tahu di dalam hidup kita, adakah perubahan ketika kita sebelum kita percaya Tuhan? Dan sebelum kita percaya Tuhan dan sesudah kita percaya kepada Tuhan. Nah saudara, ketika kita, apa yang kita lakukan sebelum kita percaya Tuhan Yesus. Dan sesudah kita percaya Tuhan Yesus. Pekerjaan, apa yang kita kerjakan. Satu hari saudara, mungkin Tuhan mau memanggil kita untuk melakukan hal yang lain. Seperti ilustrasi tadi. Oh sekarang saya sedang melakukan ini, saya sedang mengejar ini. Dan Tuhan mengatakan, oh jangan. Sekarang saya memanggil engkau meninggalkan itu dan melakukan yang lain. Mau gak kita? Banyak hamba-hamba Tuhan saudara ketika dipanggil Tuhan, sedang melakukan pekerjaan yang lain. Dan dipanggil Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini saudara, ketika Tuhan mengundang engkau untuk melayaninya di gereja, melakukan pelayanan-pelayanan, maukah engkau melayani Tuhan? Maukah engkau melayani Tuhan? Jangan katakan, oh sorry, gak punya waktu untuk Tuhan. Saya masih terlalu sibuk mengejar yang lain. Apa yang sedang engkau kerjakan, saudara? Apakah yang sedang engkau kerjakan? Apakah sedang engkau berusaha menggenggam dunia? Mendapatkan dunia? Atau engkau sedang menggenggam akan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Apa yang sedang ada di dalam tanganmu? Apa yang kau genggam hari ini? Jika Tuhan mengatakan, dengan itu, kamu gak bisa ke sorga. Maukah kita melepaskannya? Maukah kita melepaskannya? Jika hari ini engkau menggenggam ini, Tuhan mengatakan, enggak. Kamu gak boleh melakukan ini. Kamu jangan mengejar ini. Karena dengan ini engkau tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Maukah saudara kita meninggalkannya? Kemudian kita ikut Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Kami harus berubah. Tangan kami ini ya Tuhan. Tangan kami ini pakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dapat kami lakukan.
Setelah kami percaya kepada Yesus, tangan ini Tuhan kuduskan melakukan pekerjaan yang kudus, yang mulia, yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai tangan kami ini ya Tuhan, membuat kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan, sucikan kami. Pakai hidup kami, segenap hidup kami. Melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Ajar kami memegang erat Tuhan, bukan dunia. Sehingga jangan sampai ketika kami menggenggam akan dunia ini, kami tidak dapat masuk kerajaan sorga. Terpujilah namamu, mampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita boleh mendapatkan kesempatan hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita juga bersyukur karena kita boleh ikut ke meja perjamuan Tuhan. Biarlah kita boleh terus mengingat akan cinta kasih yang besar. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus saudara dan saya. Dia datang melalui bayi kecil dan itu merupakan kabar gembira bagi dunia. Mari kita saat ini akan memberikan persembahan dengan kita naikkan pujian, kabar gembira. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malaikat di sorga. Malaikat bersoraklah, bawa kita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh dunia pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia bagi gembira. Kita bangkit berdiri. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami. Kami bersyukur untuk ibadah ini. Dan terima kasih untuk kesempatan kami juga boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan Tuhan, sungguh ya Tuhan boleh berkenan, boleh menyenangkan Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Tuhan senang kepada orang yang tahu memberikan yang terbaik. Bukan yang terbanyak, tetapi yang terbaik yang keluar dari segenap hati kami. Dan berkati ya Tuhan, supaya setiap persembahan ini boleh menjadi berkat dalam pekerjaan Tuhan di gereja GKI Sunter ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih, Warta Gembala. Ya, saudara sekalian, kita telah memasuki bulan Desember. Ya, banyak hal yang akan dilakukan di dalam menyambut Natal. Oleh sebab itu, saudara sekalian, warta gereja yang sudah dibagikan kepada saudara, baik melalui WhatsApp atau informasi lewat grup-grup yang lain, tolong dibaca. Banyak sekali informasi di situ. Nah, yang paling dekat ini saudara adalah hari Rabu nanti tanggal 9 kita ada Natal pelayan Tuhan. Ya, bisa datang ke gereja untuk para
pelayan-pelayan, jadi majelis dan para pengurus dan lain-lainnya, kita mengundang saudara sekalian untuk bisa, dan kita tetap limit. Ya, sudah ada yang mendaftar, kita tidak akan melebihi kapasitas yang sudah kita tentukan, ya saudara sekalian. Dan kemudian Natal, Komisi Kaleb, kemudian juga sekolah minggu, nanti semuanya, saudara, semuanya ada di warta. Jadi saya tidak akan mengulang semuanya di sini. Dan ada satu yang khusus saudara minta perhatian daripada saudara. Data jemaat gereja itu sangat penting untuk kita bisa menjangkau saudara. Oleh sebab itu, bagi jemaat yang nomor handphonenya, ya, atau nomor telepon apa yang saudara pernah berikan kepada gereja berubah, tolong, ya, tolong saudara. Saudara bisa WhatsApp ke gereja, WhatsApp gereja. Nama lengkap, ya, kalau perlu ini istrinya siapa, suaminya siapa, bilang nomor handphonenya berubah. Karena di dalam pengalaman hamba-hamba Tuhan, kami menelpon saudara pada saat engkau berulang tahun, pada saat hari-hari yang lainnya saudara, ya, ketika kita dengar informasi saudara sakit, kita telpon, tapi nomornya enggak nyambung karena saudara ganti nomor HP. Ya, oleh sebab itu saudara, kita enggak bisa, ya, kita enggak bisa jangkau saudara kalau saudara tidak memberikan kita informasi. Oleh sebab itu mohon kerjasamanya, ya. Tolong kalau handphonenya berubah atau bahkan pindah rumah, berikan kami datanya. Kalau sampai kita tidak bisa menjangkau saudara, nanti kemudian jangan kemudian mengatakan, kenapa gereja tidak pernah menghubungi saya, ya. Nah saudara, kita gimana hubungi saudara kalau saudara tidak memberikan kita informasi yang bisa kita jangkau kepada saudara, ya. Baik, itu aja saudara, ya, tolong perhatikan akan hal ini. Mari kita menjadi jemaat gereja, anggota gereja yang berinisiatif, ya, memberi akan informasi yang kita sangat-sangat butuhkan. Baik, kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita sama-sama berdiri dan kita berdoa syafaat untuk akan jemaat Tuhan. Ya, kita tahu kondisi keadaan Jakarta dan juga dunia tidak makin mudah, tapi juga tetap sangat rawan. Kita harus tetap jaga diri dan mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu menyerahkan akan jemaat Tuhan. Dimanapun, ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan daripada mereka. Engkau yang tahu, ada yang sakit, ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah, ada yang dalam sakit yang juga kritis, ya Tuhan. Kami datang kepada Tuhan. Manusia, kami sangat lemah, kami tidak mampu, ya Tuhan. Di dalam kondisi-kondisi tertentu, manusia kadang-kadang tidak mampu lagi melakukan apa-apa. Tapi kami mau datang kepada Tuhan, mohon pertolongan daripada Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan. Yang lemah tubuh, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesembuhan. Yang sedang bergumul di dalam keluarga, Tuhan juga yang tolong mereka, pulihkan mereka. Yang bergumul, ya Tuhan, kesulitan di dalam pekerjaan atau usaha, mohon Tuhan juga yang buka jalan bagi mereka, ya Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami. Karena kami percaya Engkau mendengar dan Engkau akan menjawab sesuai waktu dan kehendak daripada Tuhan. Segala puji, syukur, hormat kami kembalikan bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ada sampai di sini, Tuhan memberkati saudara sekalian. Jangan lupa hari Rabu malam ada kebaktian doa. Ya, silakan duduk. Kita bersaat teduh. Halo Dino. Halo juga Lin. Dino, kamu tahu enggak? Gak tahu. Oh iya ya, karena aku belum beritahu. Ada apa, Lin? Aku mau mengajak Dino ikut Natal sekolah minggu. Wah, asik dong. Tapi bagaimana caranya aku ikut? Melalui channel YouTube Sunday School GKJ Sunter. Kapan waktunya, Lin? Ingat baik-baik ya. Hari Minggu tanggal 13 Desember jam 5 sore. Oke, aku pasti ikut. Teman-teman di rumah juga ikutan ya. Iya, teman-teman semua ikutan ya.